Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa di jalur ganda hulu petak stasiun Solo Balapan hingga stasiun Purwosari yang tepatnya di perlintasan 94 Pasar Nengkoni telah dipindah. Nah, dahulu itu jalurnya tuh di sini, di sekitaran sini. Nah, sini di tengah sini, tapi sekarang jadi pindah sini. Ini kayak pindah kemarin lusa atau ya kemarin, soalnya aku 3 yang lalu kesini masih sama aja. Nah, ini wesselnya juga udah dipindah. Dulu wesselnya di situ. Ini JPL 94 Pasar Nongko. Ya, begini kondisi JPL 94 di pagi hari. Ramai. Tapi ramai lagi sore hari. Ini kayak ada yang aneh. Ini penyambungnya kapan begini ya? Dan ini ada kayak kabel besi. Disambungin di sini. Ini jalannya juga baru aja dijebol buat pemindahan jalurnya. Nah, itu kayak nanti di aspal, aspalnya ditinggikan nih. Nah, coba saya cek di sebelah sana. Dahulu di sini ada kotak beton gitu, tapi sudah dicabut sekarang nih, bekasnya masih ada. Ini jalan apa ya? Jalan Pasar Nongko. Ya, nanti saya cantumin jalannya rusak gini ya, rusak gara-gara diperbaiki. Ini buat bahan dasarnya dari pasir dan batu balas bahan dasar jalannya. Irelnya, bantalnya dari PT Wika. Kesana ke Solo Balapan dan ke sana ke Purwosari. Di sana ada kontainer. Itu kontainer. Di sana apa ya? Relnya ditimbun batu juga. Kayak sana juga mau dipindah. Pindah atau ditambahin ya? Saya kurang tahu soalnya. Nah, ini ada pentalan baru sampai sana. Tapi bisa jadi juga ditambahi wesel. Nah, bisa jadi di sini nanti weselnya ditambahi. Iya benar, ini wesel kayak wesel. Nah, di sana pentalan baru lagi. Nanti jalurnya pindah situ sama yang dari sana ke sini, sini. Nanti wesselnya tuh nyatu di sana. Kalau ini saya kurang tahu kapan dipindah jalurnya. Ya udah, nanti kalau ada perkembangan lagi saya updatekan infonya. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini.